UUD 1945 dalam pasal 30 ayat 3 membeberkan soal militer Indonesia yakni TNI. Dengan jelas dikatakan bahwa militer Indonesia terbagi menjadi TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Militer Indonesia akan bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Oleh sebab itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus mendukung pemerintah dalam meningkatkan kekuatan tempur TNI. Dalam upaya meningkatkan kekuatan militer Indonesia, tentunya tak terlepas dengan apa yang disebut MEF atau Military Essential Force. MEF menjadi dasar Indonesia untuk mewujudkan kekuatan militer yang ideal. Pemenuhan MEF tentu sangat penting demi meningkatkan kekuatan militer. MEF harus bisa terrealisasikan dengan maksimal. Pentingnya MEF juga disinggung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam laporan Antara News disampaikan perihal MEF sejak 2010 lalu. Sejak tahun 2010, pemerintah telah menerapkan kebijakan MEF untuk mencapai kekuatan pokok minimum dalam 3 tahapan atau rencana strategis, dikutip dari Antara News. MEF, kata dia, mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya efektivitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual. Rafale dan F-15X menjadi target besar Indonesia untuk memperkuat militer TNI AU. Saat ini Indonesia tengah dalam upaya modernisasi militer dan ingin menghadirkan banyak alutsista. Jet tempur Rafale dan F-15X sudah sangat dekat ke pangkuan militer Indonesia. TNI AU dipersiapkan untuk bisa menggunakan Rafale dan F-15X. Khusus untuk Rafale, kesepakatan dengan Prancis telah terjalin, sehingga tak lama lagi Indonesia akan menghadirkan Rafale ke TNI AU. TNI AU akan menjadi militer udara pertama di ASEAN yang mengoperasionalkan Rafale. Untuk tahapan awal, Indonesia akan memperkuat TNI AU dengan 6 unit Rafale. Untuk dana yang dibutuhkan Indonesia guna memiliki 6 unit Rafale tahap awal sekitar 1,3 miliar dolar AS. Dalam laporan Defense Security Asia, Indonesia sudah melakukan pembayaran untuk 6 unit Rafale. Artinya Indonesia sudah sah akan menjadi pengguna perdana Rafale di kawasan. Secara keseluruhan Indonesia akan memiliki 42 unit Rafale. Untuk bisa memiliki 42 unit Rafale, dana yang perlu dipersiapkan Indonesia juga tak sedikit. 8,1 miliar dolar AS harus dikucurkan Indonesia untuk bisa memiliki 42 unit Rafale. Keinginan Indonesia untuk memiliki Rafale juga sangat wajar, mengingat Rafale ini jet tempur yang memang diidamkan TNI AU. Di sisi lain, selain menginginkan Rafale, Indonesia juga ingin diperkuat dengan F-15X. Upaya untuk memiliki F-15X juga sudah dilancarkan Indonesia. Pihak Departemen Luar Negeri AS menyetujui penjualan pesawat tempur berat canggih F-15X ke Indonesia. Kami menandatangani kontrak untuk 6 pesawat hari ini dan akan segera menandatangani kontrak untuk 36 lainnya, bersama dengan dukungan dan simulator yang diperlukan, kata Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo pada konferensi pers. Upaya Indonesia untuk menghadirkan F-15X semakin santer, terlebih Prabowo beberapa waktu lalu dilaporkan berkunjung ke AS. Dalam cuitan yang dibagikan akun Twitter @lembagakris, menjelaskan adanya kunjungan Prabowo ke AS. Dugaan menyeruak jika kunjungan Prabowo itu ada hubungannya dengan F-15X. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto berkunjung ke Amerika Serikat untuk memfinalisasi rencana pembelian pesawat tempur F-15 Eagle 2 oleh Indonesia, tulis keterangan @lembagakris pada tanggal 18 Oktober tahun 2022.